Halo Kamera, hari ini gue mau ngajak kalian semua untuk cari makanan-makanan baru yang pastinya enak banget di seluruh Jakarta. Di mana ya? Gak tahu. Let's go. Harta Karun Nusantara. Jika tertarik mencari dan menemukan, silahkan balas SMS-nya dengan ketik kuliner Indonesia kaya. Sen. Yahoo! Selamat. Ayo temukan Harta Karun Nusantara dengan memecahkan kode berikut. 3 daratan, 3 samudra, 1 kesatuan, 1 warisan rasa. Bila inginkan harta tak terkira, pecahkan dahulu teka-teki bahasa. Ada gula, ada semut, ada asap, ada api. Bila kau main ke tanah Sulawesi Utara, panganan ini wajib dicicipi. Ubahlah bahan menjadi matang, maka kekayaan segera datang. Sulawesi Utara. Manado! Yeah, Manado! Ya udah kalau gitu, ayo kita cari. Salah juga. Lalampa, Manada, Gohu, semua salah. Salah lagi. Apa ya? Semua makanan salah. Kokok pejantan beraroma wangi daun jeruk, daun kemangi, daun kunyit, daun pandan, serai dan bumbu-bumbu lain membuat makanan ini berwarna seperti matahari terbit. Setelah matahari tenggelam, cicipi renyah kelapa dalam bentuk kue lembut yang paling nikmat disajikan dalam keadaan dingin. Wait. Kokok pejantan beraroma wangi daun jeruk ayam woku. Ya ayam woku sama renyah kelapa dalam bentuk kue lembut dingin. Kelaper tart! Yes! Ayo kita coba. Ayam woku dan kelaper tart. Wuhuu! Selamat, jawaban Anda benar! Yeay! Jadi ayam woku sama kelaper tart. Sip! Kalau gitu, sekarang gue tahu gue harus ke tempat siapa. Tapi, karena gue udah tahu, mendingan langsung aja gue belanja dulu. Oke? Let's go! Oke guys, sekarang gue udah ada di pasar dan gue mau belanja di sini. Oke guys, lihat nih. Belimbing bulu. Ini ada salah satu bahan yang terbilang penting buat masakan kita nanti. Akhirnya ketemu dan tinggal satu. Langsung aja. Satu ya. Udah semua sekarang. Untung semua ada di sini. Woohoo, this is it. Ayo kita masak. Hai Jor, yuk masuk. Yang pertama kita akan masak dulu ayam woku. Ayam woku ini berasal dari Manado dan bahannya itu mudah banget ditemuin. Kita mulai sekarang aja yuk. Oke guys, kalau gitu sekarang langsung kita masak ayam woku. Oke, sekarang semuanya udah siap? Yap. Aku harus apa, Kak? Nah, sekarang pertama-tama kita harus seasoning dulu ayamnya. Ayamnya? Pakai gula dan garam. Pakai gula supaya dan garam. Dia itu ada rasanya gitu nanti. Nah, aku juga mau minta kamu bantu untuk potong jeruk nipis. Oh, nanti jeruk nipisnya dipakai ke ayam juga ya? Yap, supaya menghilangkan rasa amisnya. Siap. Oke. Ada cabai, kemiri yang udah disangrai, bawang putih, bawang merah, kunyit, sama ini apa? Jahe. Jahe. Oke. Thank you.
Nah, bumbu halus yang udah dihaluskan nih, langsung ditumis sampai matang. Harum. Ini kita tunggu sampai warnanya berubah atau gimana? Iya, sampai warnanya berubah dan jangan dibiarin nanti dia gosong. Hangus bawahnya. Iya, jadi harus terus diaduk ya. Diaduk-aduk sampai matang. Bumbunya sudah matang. Masukin aja ya? Yap, masukin. Oke, aduk. Setelah airnya masuk, kita aduk lagi sampai merata. Nah, ini kita tunggu airnya mendidih. Sepertinya udah mendidih. Coba kita cek ya. Harum banget. Kalau sudah mendidih, bisa langsung masukkan daun-daunannya. Pertama daun? Daun kunyit. Daun kunyit ya? Ya. Masukin. Masukkan. Daun pandannya bisa diiket-iket dulu. Boleh. Ian. Di potek-potek dulu ya? Iya. Biar wangi. Iya. Lalu sereh. Sereh. Dua ya? Iya. Dan daun bawang. Daun bawang. Ini kalau sudah masuk semua, kita aduk sampai dia tercampur rata. Oke, setelah tomat? Mending dulu, karena daun kemangi itu mudah layu, jadi dia yang paling terakhir. Ini yang dipotek cuma daunnya aja, Kak? Sebagian daunnya aja, sebagian lagi kita biarin aja. Oke. Jadi nanti dimasukkan semua untuk dimasak dan harumnya lebih keluar. Oke, aku pilih yang bersih-bersih berarti ya? Yap. Iya tuh, ada kemangi dulu, kemangi sama daging ayamnya. Baik. Langsung. Ngalo banget. Segar, pedas, kayak akan rempah-rempah. Aduh, kemanginya itu karena tadi terakhir masuknya, jadi masih fresh banget. Ini the best pokoknya. Tapi tunggu dulu, kita masih punya satu resep lagi. Oh iya. Ini adalah kue khas Manado yang terinspirasi dari Belanda. Iya, betul banget. Pokoknya ada kelapanya. Ada kismisnya. Ada kenari. Nah, namanya? Klapertaart. Ayo kita masak. Yuk. Ini dia nih bahan-bahannya untuk bikin klapertaart ya, Kak. Iya, benar banget. Jadi memang tidak menggunakan air sama sekali ya, makanya rasanya tuh kental. Kita benar banget. Lalu kita masukkan sirup powdernya. Ya. Nah, selanjutnya kita akan aduk dengan hand mixer. Supaya semuanya tercampur rata. Nah, kalau sudah, kita bisa. Nah, nih udah bersih nih, Kak? Ya, kita bisa langsung ke ingredient selanjutnya, yaitu mengocok kuning telur. Ini kuning telurnya berapa banyak ya? 10. 10 kuning telur. Supaya dia set. Nah, kalau warnanya sudah kuning pucat, tandanya sudah selesai. Ini udah berarti ya? Yap. Kita stop. Sudah, kita bisa ganti dengan balon whisk. Oke, dengan balon whisk ini aku. Nah, ini diaduk aja biasa. Aku mau panasin pancinya ya. Nah, kan kita lagi membuat custard atau seperti krim custard itu. Di sini aku punya tips. Apa tuh? Kita memanaskannya itu jangan dengan api besar. Tapi api kecil aja supaya dia nggak cepat matang. Emang kalau cepat matangnya kenapa? Nanti jadi kayak scrambled egg.
Iya. Bentuknya nggak moist gitu ya? Iya, tapi kita cari teksturnya. Nah, ini sudah mengental nih, Kak. Iya, kalau sudah aku bisa matiin apinya ya. Setelah ini selanjutnya apa, Kak? Kita masuk ke tahap yang sangat menyenangkan. Apa tuh? Itu memasukkan kondimen. Oh, menyenangkan nggak? Menyenangkan dong. Ini kelapa. Aku sisain sedikit buat nanti pagi. Alright. Habis lanjut, itu. Kismis. Alright. Nah, setelah semua kondimennya masuk, kita akan aduk dengan namanya metode folding atau metode melipat. Oh. Gitu. Jadi dari depan kita putar ke belakang, ke depan lagi, terus dibelah di tengahnya. Gitu. Jadi semua adonannya mudah tercampur. Nah, kalau sudah tercampur rata, kita bisa siapkan cetakannya. Di sini aku punya dua remukin kaca. Permukaannya dilapiskan sama mentega supaya dia tidak lengket pada saat sudah matang. Ini sudah semuanya. Ya. Sekarang kita akan lanjut ke untuk toppingnya. Untuk topping ya? Ya, kita akan bikin meringue. Meringue. Oke, sip. Nah, si putih telur dan gulanya ini akan kita kocok dengan hand mixer sampai dia mengembang. Oke. Ya. Pakai kecepatan tinggi aja supaya dia cepat mengembang. Oke, bisa di stop. Udah dia kayak? Ya. Kamu tahu nggak gimana cara taunya kalau meringue itu udah jadi? Nggak tahu. Kamu coba angkat. Nah, kalau dia sudah nggak jatuh, tandanya sudah jadi, meringue sudah siap digunakan. Oh, gitu. Iya. Oke. Jadi kalau ada yang bingung, kok meringue kan nggak matang telurnya, nggak usah khawatir. Karena nanti setelah ini kita akan ada proses pembakarannya, dipanggang di oven. Oh, gitu. Satu lagi ya? Yap. Ditata secantik mungkin. Wangi banget. Satu lagi. Mana? Wah. Wah. Sudah matang dua-duanya. Kita kasih sentuhan terakhir dulu supaya dia lebih mengangkat rasa dan dia lebih harum. Kita akan dusting dengan cinnamon powder. Ya. Oke, kayak gini. Kita bisa dusting. Ini ya, ada kelapa tartnya, ada penari, ada meringue juga. Tiup-tiup. Tagihan. Meleleh banget di mulut. Kalau enggak aku bisa kelapanya. Enak banget. Dan garing-garing dari kenarinya. Pas banget. Gimana? Semuanya pas banget. Seneng gak? Wah, terima kasih banyak. Sama-sama. Nanti ajarin aku lagi ya. Siap, pasti. Misi terpecahkan. Yes, selamat Jordi selangkah lagi menuju harta karun Nusantara. Kalau menurut kalian, kira-kira bisa nggak ya? Gue memecahkan tantangan untuk menuju harta karun Nusantara. Oh, wish me luck.